Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, so petang ni, okay, saya, Madam Marina, nak sambung. Okay, ini adalah FB Live yang setiap minggu yang Madam buat. Madam nak share tentang buku, apa yang ada dalam buku Jerat Kewangan dan Hartanah ni yang ditulis oleh Puan Nuriza Muhammad Yusof, iaitu ataupun yang di yang dipanggil Mak Jerong. Okay, so ada 28 bab dalam buku ni. So Madam dah share dalam 6 bab. So hari ini perkongsian yang ke hari ke-5 ataupun minggu ke-5. So Madam nak share bab yang ke-7. Okay, apa dia bab yang ke-7? Okay. Ini bab yang ke-7. Bab yang ke-7 adalah tengok dah tanggal dah. Okay, ini 5 tiang kewangan. Okay, apa dia 5 tiang impian kewangan? Adalah okay, ada sound effect pula ya. Okey, sebab Madam ditemani oleh anak kecil Madam ni, dia nak ikut. Okey. So, lima tiang impian kewangan ataupun 5 financial pillars, okey. So, yang pertama adalah kita perlu bagaimana nak cipta pendapatan. Yang kedua adalah bagaimana nak urus pendapatan. Yang ketiga adalah bagaimana nak lindung pendapatan. Yang keempat, bagaimana nak labur pendapatan. Dan yang terakhir, kita perlu agih pendapatan tersebut ataupun kita perlu agihkan harta yang kita telah buat tadilah, yang kita telah penat-penat cipta tadi. Okay. Hai Faisal, hai Ri. Okay, so dan ini Madam nak share. Kalau tak sempat semua pun, sebab kalau Madam share lama-lama pun nanti kan korang bosan kan. So Madam nak share kalau sempat 2 ataupun 3 tiang je hari ni. So besok ataupun minggu depan Madam akan sambung lagi 2 ataupun 3 tiang yang Madam tak share lah. Okay, kita sebagai Muslim pun kita kena solat 5 waktu. So ingat 5 tu je, senang. Sifir dia adalah 5. Okay, untuk uruskan kewangan ni pun kita kena follow 5 tiang ni. Okay, so yang pertama adalah bagaimana nak cipta pendapatan. Okay, cipta pendapatan ni ada 2 cara, sama ada kita melalui pendapatan aktif ataupun pendapatan pasif. Okay, macam mana nak cipta pendapatan aktif? Okay, pendapatan aktif ni adalah kita nama pun aktif, kita perlu aktif bertindak, bekerja, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu pendapatan ataupun pulangan. Okay, contohnya bekerja sebagai cikgu ataupun bekerja sebagai financial consultant. Okay, kita bekerja dan hujung bulan ataupun tengah bulan kita akan dapat gaji. Bekerja kilang pun sama juga, bekerja. So kita perlu bekerja. Kalau kita stop bekerja, kita tak akan dapat pendapatan. Berniaga pun sama, sebagai usahawan kalau berniaga, kita ada kedai, kita jual baju, walaupun tak ada kedai pun kita jual online. Okay, itu pun merupakan pendapatan aktif. Okay, daripada gaji, allowance, bonus, okay, commission, okay, overtime pay, okay, dan daripada bisnes yang ada lah, itu adalah pendapatan aktif. Okay, itu salah satu cara. Okay, macam mana kita nak dapatkan pendapatan daripada sumber pendapatan aktif. Tapi kalau korang dengar apa yang Madam sharing yang sebelum-sebelum ni, tak cukup hanya pendapatan aktif. Kita perlu jana juga pendapatan pasif. Apa dia pendapatan pasif? Okay, pendapatan pasif adalah kita tidak bekerja tapi boleh menjana pendapatan. Contoh, kita bekerja pada awalnya saja, pada permulaan stage-nya saja, tapi pada lepas tu, pada tiap-tiap tahun kita akan dapat pendapatan tanpa melalui apa-apa. Maksudnya kita diam saja dah pendapatan tu dah masuk. Apa contoh? Daripada dividen. Contohnya kita melabur dalam ASB. Okay, kita melabur dalam ASB. Okay, so tiap-tiap tahun kita akan dapat pulangan. Contohnya tahun lepas 2018 punya pulangan 7+, kan? 7% dividen. Itu salah satu contoh pendapatan pasif. Daripada dividen, daripada tabung haji, daripada pendapatan sewa. Pendapatan sewa ni ada 2 pendapat. Ada yang kata pendapatan sewa ni dia terdiri daripada pasif, ada yang dia kata terdiri daripada aktif. Okey, mana-manalah. Tapi sebab ada yang kata kita punya properties ni bila kita sewakan, kita perlu juga bekerja ataupun kita perlu juga jaga dia punya maintenance. Tapi taklah terlalu susah kan. Okay, tapi ada jugalah yang mengalami masalah penyewa yang mungkin cerewet ke apa ke. Okay, so kita tetap juga perlu bekerja untuk mendapatkan pendapatan sewa yang konsisten. Okay, itu pulang kepada pendapat masing-masing. Okay, tapi dia pun adalah salah satu sumber pendapatan. Okay, sama ada pasif ataupun aktif.
Seterusnya royalty. Royalty kalau kita pandai buat buku, macam MJ ni lah. Okay, so dia sekali je buat buku tu, lepas tu orang beli, orang sentiasa beli bukunya, dia akan dapat royalty income. Okay, contoh penyanyi pun sama, penyanyi ataupun penulis lirik, penulis lagu apa yang yang okay, yang menulis lirik lagu tu semua tu, okay, itu pun akan dapat royalty. Itu salah satu contoh pendapatan. Okay, so kita nak menyanyi pula, so kalau kita ada bakat untuk menulis buku, kita boleh buat. Okay, yang penting tadi yang pertama, dividen. Okay, cuba dapatkan pendapatan passive dividend. Okay, itu itu macam mana nak mendapatkan atau nak mencipta pendapatan. Okay, kalau dah cipta banyak-banyak pun, biasanya business owner dia sibuk nak cipta je, nak cipta, tapi dia tak tahu macam mana sebenarnya nak urus pendapatan, nak urus dia punya harta dengan betul. Okay, line tak clear. Okay, okay, ada anak medium tu. Okay, okay, yang kedua, okay, apa nama ni, yang kedua, macam mana nak urus pendapatan ni, sebenarnya kita kena follow personal financial guideline. Okay, nak urus pendapatan ni sebenarnya terbagi kepada dua, sama ada kita nak urus pendapatan apa ni, pendapatan individu ataupun pendapatan perniagaan. Tapi hari ini Madam lebih kepada nak fokus kepada macam mana nak urus pendapatan individu. Okay, nak urus pendapatan individu ni kita perlu ada guideline, kita perlu ada personal financial guideline, PFG. Okay, yang ini pun Madam pernah banyak kali share. Okay, tapi mungkin apa ni, orang yang dengar FB Live Madam ni berbeza, ataupun ada yang dengar lepas ni pun orang yang berbeza. So Madam ulang balik, dan kadang-kadang apa yang kita ulang, sentiasa dengar tu akan melekat terus dan kita akan buat. Okay, tak sebenarnya kita dah dengar sebelum ni, kita tak apa ni, kita pernah ni, kita kadang-kadang kita terlupa. Okay, dengar betul-betul apa personal financial guideline untuk urus pendapatan individu. Okay, kita terbahagi kepada empat pecahan, iaitu 10% yang pertama mesti 20% sorry, yang pertama 20% mesti diasingkan dahulu. Bila dapat je pendapatan, especially yang makan gaji, mesti diasingkan untuk saving ataupun pelaburan 20%. Contohnya gaji 3000, 20% kali 3000 600. Okey, simpan dulu baru belanja. Okey, ada yang formula, okey, guna sehabis, guna sampai habis, ataupun guna sampai dah tak sampai habislah 6000 tu. Okey, itu formula yang tak betul. So korang kena start daripada bulan ni, ataupun start daripada bulan ni lah, gaji biasa hujung bulan kan, ataupun ada yang gaji swasta belum dapat gaji lagi, biasanya sebelum 7 hari bulan, hari ni baru 3 hari bulan. Okay, so 20% daripada pendapatan tu korang kena asingkan dulu untuk simpanan. Okay, dah simpan, barulah korang belajar untuk belanja. Okay, maksudnya belajar dulu untuk simpan. Okay, tak dapat 20%, start dengan 10%, tapi minimum adalah 20%. Itu adalah formula Mak Jerong lah, PFG ni. Okay, sebab tu dia boleh jadi jutawan di usia muda lah, di usia 29 tahun eh. Okay, so kalau nak follow, nak jadi jutawan macam MJ, nak jadi jutawan macam Circle MJ, so korang kena follow personal financial guideline ni. Okay, bila dah simpan 20% daripada pendapatan, okay, next 10% ni korang kena asingkan pula untuk perlindungan. Okey, perlindungan, lindung harta tu, ini adalah dalam tiang yang ketiga. Nanti Madam akan share lah insya-Allah minggu depan ataupun esok atau yang mana yang sempat next. Okey, ni perlindungan, perlu lindung. Kalau korang simpan je tak lindung, korang dah cipta pendapatan banyak-banyak tak lindung, tak guna. Nanti kan dia lebur macam tu je, ataupun dia terbeku. Okey, macam mana jadi beku, Madam akan share nanti. Okey, itu 10%. Okay, next 60%, inilah baru komitmen, belanja yang korang belanja, belanja apa ni, bayar sewa rumah, ataupun bayar installment rumah, bayar installment kereta, bayar belanja makan minum, bil api air, bil telefon, belanja minyak petrol samalah, tol semua tu, ni masuk dalam 60% komitmen, tak boleh lebih. The maximum is 60%. Contohnya gaji 3000 tadi, so 60% from 3000 is 1800. Tak boleh lebih, kurang bagus. Okay, so kalau gaji 3000 ataupun gaji 2000, 2000 kali 60% 1200 je. Okay, kalau alamak medium dah kira dah kita orang punya komitmen terlebih, so macam mana, macam mana caranya nak kurangkan korang punya perbelanjaan tu, sangat susah, sangat perit. So solutionnya adalah tambah pendapatan. Cubalah buat pendapatan, jangan mengharapkan pendapatan makan gaji je. Buatlah bisnes-bisnes sambilan. Okay, bisnes online pun boleh. Okay, macam-macam bisnes boleh buat sekarang ni. Okay, itu
60%. Okey, lagi dah 20 tambah 10 tambah 60 dah 90%. Lagi 10% apa? 10% yang boleh diasingkan ataupun dialokate, diperuntukkan untuk wastage. Wastage apa? Sampah. Sampah apa? Belanja-belanja yang bukan keperluan, iaitu kehendak. Contoh shopping, beli handbag, handbag dah ada beli lagi, tudung-tudung dah ada beli lagi, tudung color biru dah ada, nak pula yang manik-manik, nak pula yang sulam-sulam, nak pula yang the latest one, padahal dia dah ada dah tudung biru tu, 4-5 dah. Itu belanja mengikut kehendak. Okey, ataupun pergi tengok wayang ke, ataupun pergi makan kat luar, itu pun adalah kehendak. Okey, yang terbaik adalah makan di rumah, masak sendiri. Okey, ha, so cuba kawal. Biasanya madam pun sebelum ni, sebelum jumpa Mak Jerung, peruntukkan untuk 10% ni, lebih daripada 10%. Ha, sebab itulah gagal untuk menyimpan 20%. So cuba untuk menyimpan 20% dan wastage ni kurang-kurangkan kepada 10%. 10% adalah paling maksimum. Okay, jangan sampai lebih daripada 10% korang punya wastage. Tengok wayang ke, shopping ke, pergi mana-mana ke, kurangkan. Kalau nak pergi mana-mana pun naiklah kenderaan awam, berkongsi kereta ataupun naik benda kenderaan yang lebih murah. Madam pun kalau pergi mana-mana pun suka naik kenderaan awam daripada bawa kereta sendiri. Okay, sebab dia lebih murah. Okay, tu. Okay, itu adalah apa yang madam share hari ini adalah 5 tiang kewangan yang pertama, yang 5 tiang kewangan yang kita kena follow, 5 tiang impian kewangan, okey, ataupun 5 financial pillars, okey. So hari ni madam nak share 2 je tiang, iaitu yang pertama cipta pendapatan, yang kedua urus pendapatan berdasarkan personal financial guideline, yang ketiga lindungi harta. Okey, insya-Allah esok atau minggu depan madam share pasal lindung, yang keempat laburkan harta, yang kelima agihkan harta. Okey, cukup perkongsian madam pada petang ini 2 je, sebab nanti kalau bagi banyak-banyak korang tak faham. Okey, madam ulang balik, yang pertama cipta pendapatan, apa yang tiang yang pertama, apa yang ada dalam cipta pendapatan, sama ada daripada pendapatan pasif ataupun pendapatan aktif. Yang kedua urus pendapatan daripada formula personal financial guideline, iaitu 20% mesti simpan dulu daripada pendapatan. Lepas tu 10% lindung harta ataupun lindung pendapatan. Kalau tak lindung, dia jadi sama ada dia akan beku ataupun dia terbiar macam tu je, ataupun dia tak dapat dituntut oleh waris-waris. Okey, nanti madam akan share. Yang ke lepas tu 60% adalah komitmen, belanja semula, apa-apa komitmen, sewa kereta, minyak, apa semua tu, makan minum, okey, belanja anak-anak. Yang ke terakhir adalah 10% adalah untuk wastage, yang belanja-belanja bukan keperluan, iaitu kehendak, shopping, semua itulah. Okey, so itu 2 tiang yang Madam nak share petang ni. Okey, ada lagi 3 tiang impian kewangan ni Madam akan share insya-Allah minggu depan ataupun next punya FB live yang ke-6. Okey, itu sahaja yang Madam nak share, harap dapat membantu yang lagi-lagi yang muda-muda ni, siapa yang baru join ni, okey, jadilah ni student. Okey, dapat membantu korang supaya korang lebih awal lagi mencapai tahap jutawan tu. Kita bukan nak kaya, okay? Kita bukan nak nak menunjuk-nunjuk kemewahan, tapi sebenarnya kita perlu ada duit, kita perlu jadi jutawan supaya kita boleh bantu ramai lagi orang, okay? Untuk menjadi jutawan, supaya dia boleh berbakti kepada, bukan pada diri sendiri saja, kepada keluarga. Tolong mak dengan ayah, tengok kat mana mak ayah duduk sekarang ni, adakah cukup, dah pergi haji ke belum, dah pergi umrah ke belum, okay, ada tak lagi keperluan mereka yang perlu dilengkapi, adik-beradik yang lain dah habis belajar ke belum, okay, dah bekerja ke belum, okay, so, dan jiran tetangga 40 kiri depan belakang, kiri kanan, orang kampung, okay, semua dah cukup, dah pergi haji ke belum, okay, itu sebenarnya kita perlu, okay, dan bantu masyarakat yang lain, okay. Kalau tak boleh dari segi duit, dari segi, okay, memberikan ilmu macam ni pun dah kira satu perkongsian, okay. Itu sebenarnya matlamat kita dalam financial, apa ni, dalam financial ni, kita perlu jaga betul-betul, kita perlu kawal betul-betul, kawal emosi, supaya satu hari nanti semua akan dapat achieve financial freedom. Okay, okay. Itu saja. Baik otak. Okay, next madam akan live lagi, okay, macam dululah insyaAllah. Okay, kalau free esok madam akan live lagi. Okay, bye, assalamualaikum, selamat petang.